Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala FI Diniyah Islamiyah Ibu Maisarah, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru FI Diniyah Islamiyah serta anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustaz cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari di hari Jumat ini kita dapat melaksanakan upacara Hari Pahlawan 10 November. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Anak-anak sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tetapi pengorbanan seluruh rakyat Indonesia dan juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia merdeka. Anak-anak sekalian, orang-orang yang gugur membela negara, membela bangsa, membela tanah air, itulah yang disebut dengan pahlawan. Mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya untuk kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, pada saat Indonesia merdeka itu penjajah tidak terima. Anak-anak sekalian, mereka berusaha ingin tetap melestarikan penjajahannya di Indonesia, sehingga Belanda membonceng pasukan Sekutu kembali lagi ke Indonesia, padahal Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Anak-anak sekalian, sehingga terjadilah pertempuran besar yang pada saat itu terjadi di Surabaya. Di Surabaya terjadilah pertempuran besar sehingga banyak rakyat pemuda-pemuda Indonesia yang gugur pada ketika membela mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, waktu itu tentara Inggris yang turun ke Surabaya, Jenderal Inggris yang bernama Malabi mati. Anak-anak sekalian, ya kalau penjajah nggak usah bilang meninggal dunia, mati udah cukup. Anak-anak sekalian, kayak Israel, Israel itu nggak usah bilang meninggal dunia, tentara Israel nggak usah, tentara Israel mati. Nah, kita sebut begitu, mati ya. Jadi kalau untuk penjajah nggak usah pakai penghormatan, telah berpulang nggak perlu, orang zalim telah meninggal dunia nggak perlu, sebut saja mati ya. Jadi tentara Inggris banyak yang gugur, bahkan jenderalnya yang bernama Malabi itu juga mati. Anak-anak sekalian, oleh para pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya itu dikenal dalam sejarah namanya Are-are Surabaya. Ya, jadi kalau ada yang tahu, Are-are Surabaya itu adalah pemuda-pemuda Surabaya yang bertempur melawan tentara Sekutu dan tentara Inggris untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sekalian, sebelum terjadi hal itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada yang kenal?
pendiri Nahdlatul Ulama, ulama besar di Indonesia, itu memberikan fatwa resolusi jihad. Apa itu resolusi jihad, anak-anak sekalian? Bahwa membela tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga ada istilah hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi kalau kita mengusir tentara penjajah, matinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat berkobar di antara arek-arek Surabaya sehingga memenangkan pertempuran, anak-anak sekalian. Seperti biasa, kalau penjajah kalah, berunding. Penjajah kalah, berunding. Itulah yang terjadi, anak-anak sekalian. Tanggal 10 November, banyak sekali korban jiwa, sehingga oleh pemerintah Indonesia, 10 November itu ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Jadi kita memperingati Hari Pahlawan, anak-anak sekalian. Indonesia telah menyatakan diri bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu pernyataan resmi NKRI, Negara Republik Indonesia. Saat ini masih ada satu di dunia negara yang masih dijajah. Tahu nggak apa? Palestina. Jadi Palestina itu sekarang masih dijajah oleh Israel. Israel itu penjajah. Israel itu teroris yang didukung oleh Amerika. Amerika mendukung teroris, berarti Amerika juga teroris, anak-anak sekalian. Jadi kalau ingin tahu teroris sebenarnya, bukan Hamas, bukan pejuang Palestina, tetapi Israel dan Palestina, itulah teroris sebenarnya, anak-anak sekalian, yang membunuh rakyat-rakyat Palestina yang tidak bersalah. Kita bayangkan aja, rumah sakit dibom, anak-anak sekalian. Itu sudah kelewatan yang sungguh sangat keji dan luar biasa. Saat ini rakyat Palestina sedang berjuang, sedang berusaha, sedang berperang melawan Zionis Israel yang mudah-mudahan Allah menangkan, anak-anak sekalian. Jadi kita juga selalu berjuang, di antaranya menyisihkan sebagian rezeki untuk Palestina, kemudian mendoakan mereka, dan yang bisa kita lakukan, kita lakukan, insya Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.